Halo semuanya, balik lagi di Android Let's Play tentunya. Kali ini saya main game Digimon Rearise. Ya sebenarnya saya udah download dari tadi siang, cuman baru saya review sekarang ya. Oke. Kalian bisa download game ini di Play Store, enggak bisa ya? Play Store Jepang bisa. Atau kalian bisa download di KoApp. Oke, langsung aja kita start. Oke, namanya Rikaru, yes or no? Yes, of course. Namanya enggak boleh sepertinya. Oh, boleh dong. Oke, dan tidak boleh. Oke, dan buat grafiknya ternyata lumayan oke. Tapi saya nggak tahu ya nanti jadinya gimana. Oke, dan ini jurusnya kali ya. Wow, keren, keren, jurusnya keren. Cuman nggak tahu nanti. Oke, ini baru kayak tutorial atau apa gitu ya. Oke, langsung aja. Oh, kita jurus ya dong. Oh, ini apa ini? Berubah kah? Berubah. Wow. Ini saya belum pernah lihat. Oh, enggak berubah. Berubah kah? Lu apaan? Saya kira itu berubah tadi, guys. Waduh. Saya kira tadi berubah, tapi it's okay ya. Nambah level 2. Nice, jadi level 2. Dan yep, keren banget. Oke. Kita next. Game-game zaman sekarang Android udah keren-keren banget lah menurut saya sih. Oke, dia ada story. Go, let's go. Pastinya kita baru pakai. Wow. Oke, langsung kita skip aja soalnya saya juga seperti yang saya bilang tadi. Kita lawan, bro. Yap, karena ini masih satu Digimon saya, jadi ya masih pakai satu Digimon. Game ini kalian bisa mainkan pakai RAM 2GB atau 1GB, saya nggak ngerti. Coba pakai 1GB dulu, tapi kayaknya ya zaman sekarang pasti HP-nya udah minimal RAM 2GB ya. Ya 1GB masih banyak yang pakai, cuman kayaknya sih sekarang itu RAM 2GB udah paling standar banget. Oke, nice. Kalau RAM 2GB main game udah agak apa ya, agak tenang lah pokoknya. Bener-bener enak, udah lumayan enak ya. Kebanyakan udah pada 3GB lah sekarang kayaknya deh. Soalnya RAM 3GB sekarang HP udah murah, jadi main Digimon ini kayaknya nggak perlu spek yang terlalu tinggi. Oke, okay. Wow, saya menang udah. Loh, ini masih gampang banget, guys. Ya, Agumon. Oke, okay. Kita lawan Agumon, guys. Cuman ini kelihatannya kecil banget sih ya. Ini kameranya bisa di zoom in gitu nggak ya? Gak bisa, bro ya. Ini buat oke. Okay. Standby. Oh, jadi dua. Gua kirain tadi lawannya Agumon, ternyata itu milik temen, guys ya. Mati langsung, kuat sekali dia. Oke, lawan attack. Wah, musuhnya. Oke. Serang dong. Wow, keren ya. Grafik 3D-nya bagus ini. Jurusnya keren banget, serius ya. Keren banget ini jurusnya. Oke, di sini bos, kita lawan bos, guys. Wah, apa itu? Lawan bosnya dong. Wow, damage-nya lumayan sakit, bro. Waduh. Trot. Nice, itu kayak terenggiling ya. Ah, udah menang dong. Gampang ini. Awal-awal masih gampang banget, serius. Sumpah ini gampang banget. Kalau orang songong itu bilangnya alah sambil merem gitu. Aduh.
Kalau orang bilang mas sambil merem ya, oke ini keren banget, pilih yang atas atau bawah, nggak tahu ini saya. Nah ini dia rumah saya di Digimon Rise. Ini dia rumah saya guys. Ini mungkin mirip-mirip sama Digimon Link kali, apa beda ya? Coba kita kasih makanan, kayaknya harus minta makanan dia ya. Oh ini kayak timer gitu, waduh keren ini. Kita bisa ngasih makan, kayak wah Monster Rancher banget ini. Oke bisa latihan, nah mantap. Monster Rancher banget. Oke. Oke, udah level 5 sekarang. Ditahan ya tadi ya. Oke, mungkin gua coba mau setting dulu tapi kayaknya enggak bisa nih setting grafik atau apa gitu. Soalnya grafiknya ini terlalu wah, terlalu sederhana banget ya. Enggak ada shadow-nya masa. Masa game sekelas Digimon seperti ini enggak ada shadow-nya kan? Wow banget loh. Kalah sama Digimon yang ada di Cina itu biasanya keren-keren gitu ya grafiknya. Oke. Okay. Tiba-tiba saya dapat seperti ini guys. Dan ini ada, aduh nggak boleh. Padahal kalau bisa di ngebakin itu 10 kali lagi. Nice, itu kita pasang Digimonnya di sini guys ya. Kita bisa milih Digimon atau oh seperti ini. Wah level 20. What the hell? Saya punya level 20 guys. Hilang atau oh clear. Nice, ayo cepet yo. Ini udah selesai. Dan langsung kita menuju battle sepertinya atau apa ini. Congratulations, kita dapat seperti ini ya. Ini claim ternyata guys. Wow, di sini masih banyak banget tutorial-tutorial seperti itu ya. Oh, nice. Ini baru nih enemy info, ada infonya. Oke, nice. Sekarang kita lawan. Dan ya, buat tutorial-tutorialnya kalian bisa coba main sendiri guys ya, karena tutorial-tutorial itu tadi cuman ya sebatas kalian itu enggak ngerti sama gamenya. Jadi ini pasti ngerti kalian dan menurut gua grafiknya bagus, cuman jeleknya enggak ada shadow-nya sama sekali. Oke. 3 kali. Kita punya kesempatan 3 kali buat nge-attack ya setiap turn-nya. Wow. Kena 2. Nice. Coba kalian bisa lihat. Wow, dia level 1 ngapain itu jurusnya? Boom. Wow, headbutt. Nice. Oh, langsung mati dia. Oke, kita tunggu jurusnya si. Oke. Flame. Wow, jurusnya sama seperti Agumon ya. Elah, ya elah. Ya lumayan sih. At least gamenya asik lumayan. Kenapa ini nge-add? Nggak usah. Disuruh nge-add cuman nggak usah ya. Oke langsung aja kita main lagi. Next battle. Buat next battle ini pastinya musuhnya mirip. Oke. Karena ini level 20 langsung kita pakai yang pertama ini. Jurus pertama langsung mati semua harusnya. Karena dia level 20 ya, udah pasti musuhnya mati semua. Dan yap, kita pakainya jurus-jurus itu ngapain coba? Musuhnya tuh gaje banget gitu loh. Belum mati tentunya. Oh, masih setengah. Kita lihat. Wow, langsung mau mati guys. Oke, kena semua harusnya. Yap, dan satu lagi. Wow, ada apa itu tameng? Oh, devnya naik kan, bener.
Dor menang udah mati ya. Walaupun devnya dinaikin, damage-nya masih 600. Berarti masih tergolong besar ya. Nice, dapat beat 300 itu lumayan banyak. Di add nggak usah. Oke, kita lawan yang ini merah warnanya ya. Oke, kita lawan si merah guys. Pastinya udah banyak banget yang main game ini karena game ini benar-benar asik sebenarnya guys. Oke, dan dia warnanya ungu, sudah ungu guys. Kita serang. Masih pada level 1 ya. Jadi naikin levelnya sepertinya bukan dari battle seperti ini nih. Saya curiganya sih gitu guys. Saya curiganya game ini battle nambah levelnya ini bukan dari sini. Jadi ya kita kayaknya battle seperti ini cuman buat kayak story dan meninggal dunia dia. Wow, critical hit, headbutt. Boom, nice, langsung mati 900, gila gak? Damage biasa, Vimon, headbutt. Wow, jangan auto, gua gak suka sama sekali auto dia kayak main sendiri gitu kan. Wow, kena paralis ternyata guys. Kena paralis tadi. Masih dapat bintang 3 loh. Oke, thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel Android Let's Play. Kalau kalian suka sama gamenya langsung aja di download di deskripsi. Jangan lupa buat subscribe karena gue bakal main game ini lagi ya guys ya. Untuk gameplay kedua. Thanks for watching dan bye bye.